Aktris Nikita Mirzani terkejut dengan YouTuber Doni Salmanan yang berdonasi hingga 1 miliar rupiah ke YouTuber Reza Arab. Tanpa basa-basi, Nikita lantas menantang Doni Salmanan untuk berdonasi kepada dirinya. Menurutnya, dirinya kini sudah berstatus janda, anak 3 dan layak mendapatkan donasi dari seorang Doni Salmanan. Tak disangka, tantangan itu langsung dijawab oleh Doni Salmanan dengan meminta nomor rekening Nikita. Hal tersebut sesuai dengan video yang dikutip genpi.co. Meski begitu, Nikita lantas menyarankan Doni Salmanan untuk berdonasi pada orang yang membutuhkan. Yang unik, Doni Salmanan ternyata nggak nyaman bila dipanggil Sultan. Doni lebih senang bila dipanggil King Doni.